Pada unggahan terbaru Syahrini, warganet dibuat heboh lantaran dirinya disebut tengah mengandung. Pernyataan ini menjadi heboh usai sahabatnya Mua terkenal. Ben Nuso Rumba memanggilnya dengan sebutan Bumil, ibu hamil, di kolom komentar. Ehat-ehat Bumil kesayangan, selamat menjalankan ibadah puasa amin maaf lahir dan batin, kata sang Ben Nu dalam foto yang diunggah Syahrini pada Rabu tanggal 13 Maret kemarin. Pernyataan ini tentu saja membuat banyak orang penasaran. Terlebih tak sedikit yang mengharapkan Syahrini dan Reino Barak segera diberikan momongan. Pasalnya pasangan ini sudah menikah selama 5 tahun. Tepatnya pada tanggal 27 Februari tahun 2019. Adanya komentar tersebut, Syahrini tidak memberikan respons apapun. Rasa penasaran publik semakin besar. Pasalnya pada unggahan terbarunya, Syahrini tampak menutupi bagian perutnya. Dia memadukan gaya busananya dengan pose menutup perut. Mulai dari menggunakan blazer, tas, maupun kardigan. Belum diketahui usia kehamilan Syahrini. Tetapi dalam beberapa fotonya tampak perutnya sudah membuncit menunjukkan baby bump. Berikut brilio.net himpun potretnya dari Instagram @princesssyahrini. 1. Dalam beberapa postingannya terakhir, Syahrini terlihat tampil dengan busana oversize. 2. Dalam beberapa gayanya, Syahrini terlihat lebih banyak memakai busana bernuansa gelap. 3. Selain busana gelap, dia juga kerap memadukannya dengan outer seperti kardigan, blazer, maupun jaket. 4. Kabar Syahrini hamil sempat ramai beberapa bulan lalu. 5. Meski menutupi perutnya, Syahrini terlihat buncit dalam beberapa unggahan foto terbarunya. 6. Dia pun menutupinya menggunakan blazer nude dengan motif polkadot hitam. Penampilannya terlihat berbeda, kan? 7. Bukan hanya blazer, Syahrini juga terlihat menutupi perutnya dengan tangan. 8. Dia juga mengarahkan tas mewahnya untuk menutupi perutnya. 9. Syahrini pun lebih banyak tampil mengenakan dress tanpa banyak bergaya bebas seperti pose-pose sebelum dikabarkan hamil.